Ibnu Jauzi berkata, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Abu Utsman. Dia bertanya begini, dahulu aku bisa merasakan satu kenikmatan dalam hati ketika menunaikan sholat malam. Tapi entah mengapa, sekarang aku tidak bisa lagi merasakannya. Lalu Abu Utsman menjawab, bisa jadi itu disebabkan karena engkau terlalu memberikan perhatian yang besar kepada sesuatu yang berkenaan dengan masalah duniawi. Lalu hal tersebut menyebabkan hilangnya kenikmatan sholat malam dari hatimu. Atau bisa jadi juga Allah telah mengetahui kelemahanmu dan Ia ingin memperlihatkan kekuasaannya, yaitu dengan menghilangkan kenikmatan sholat malam dari dalam hatimu, sehingga engkau benar-benar memperhatikannya.